Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain kembali game One Piece paling gokil dan bersejarah banget nih ya, One Piece Burning Wheel. Kemarin ada yang komen di video gue, "Bang, cobain OPBW versi 3.0, udah ada lagi tuh." Oke, sekarang kita langsung cobain aja dulu untuk hadiah yang bisa kita dapetin. Oh ya, BTW, ini masih tahap tes. Sebentar, agak loading-loading dikit, agak ngelek-ngelek. Tahap tes. Jadi hadiahnya mantep banget ya. Dari gift code kita dapetin diamond. Entah ini berapa banyak. Kemudian 20.000. Gila, cowok. 20.000 tiket. Dan ada Kaido. Kemudian UR. Ini fungsi sebagai apa, teman-teman? Apakah tiket gacha untuk ngerekrut hero UR kah nantinya? Ambil dulu dah kalau gitu. Tapi semoga aja nanti pas udah rilis, ini game hadiahnya juga makin mantep lagi. Sekarang kita langsung coba cek aja dulu ke bagian tas. Wow, 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 apa ini coy? Ngeri, 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 ngeri. Nantilah kita coba testing-testing ya. Tadi Kaido mana tuh? Nah, ini dia Kaido. Langsung dapet. Wow, wow. Itu langsung UR. Kata juga dapetin Big Mom. Big Momnya kira-kira ada di bagian mana tuh? Coba ya. Kita ganti karakter dulu. Kok gak bisa diubah ya barusan? Sebentar deh. Oh, itu dia. Nah. Kita lihat dulu. Wei, Kaido. Mana kok gak keluar? Ajir, saking gedenya si Kaido, cok. Barusan di luar kok nggak berubah juga ke Kaido ya, padahal Kaidonya udah gue geser ke paling atas. Harusnya di sini pas jalan-jalan tuh pakai Kaido. Bukannya kayak gitu ya? Seingat gue sih. Tapi ya udahlah. Ke bagian banner gacha UR, kita langsung testing-testing aja. Let's go. Yah. Kok nggak bisa nih? Waduh, parah. Apa jangan-jangan masih belum bisa gacha UR. Kalau gitu, oke, nggak masalah. Testing gacha dulu di banner biasa. Bedanya ini dan juga ini apa nih? Yang di tengah nanti kita dapetin SSR, bisa milih. HD-nya pun juga sama aja sih, tapi nggak ada Kaido. Berbeda dengan yang versi-versi sebelumnya, biasanya ada Kaido kan? Wait, gue barusan pilih. Oke, jangan pilih terlebih dahulu. Kalau banner yang sebelah paling atas, gue sih udah lupa ya. Oh, ini red up. Ada Kuma dan juga Kizaru yang di red up. Kalau yang di banner biasa di bagian paling bawah. Oke. Kalau gitu kita gacha-gacha yang paling atas coba ya. Jir, kenapa sih kok nggak bisa gacha teman-teman? Jadi ternyata kenapa kok nggak bisa gacha? Banner yang paling atas ini kayaknya sih harus level 80 terlebih dahulu. Sedangkan yang UR, dikarenakan resource yang di bagian sebelah sini itu masih belum kedownload semua. Dan sekarang udah selesai, jadinya udah bisa kita gasin gacha-gacha bro. Let's go. Ini Kaido ya. Kita coba lihat dulu. Tadi juga belum muncul di bagian sebelah sini. Nah, itu dia. Pakai dulu dong Kaidonya. Beh, ngeri bro. Kalau di bagian banner sebelah sini ada Yamao. Sekalian aja langsung kita testing gacha juga teman-teman. Franky. Langsung skip-skip aja. Sampai dapetin Yamao. Tapi entah kenapa kalau di bagian, sebentar ya, gue tunjukin ke kalian dulu. Kenapa ini? Kalau di bagian galerinya, nih, masih belum bisa gue lihat. Tulisannya di sini keterangannya adalah ada resource yang belum diunduh. Terus yang mana lagi, cok? Apakah yang di sebelah sini ya? Oh, mungkin di bagian sini sih. Dan kita harus level 15 terlebih dahulu. Oke, kalau gitu, gue bakal lanjutin untuk naikin level ke 15 sambil testing battle ya. Kita lihat skill dari Kaido.
Anjay, kangen banget nih. Apa One Piece berdinguil ya? Tapi sayangnya ya seperti inilah. Ini Kaido udah UR. Onigiri. Kalau nggak bisa lihat galeri mah kurang kayaknya ya. Soalnya apa? Gue penasaran dengan semua karakter yang udah update di versi 3.0 dan tadi udah bisa ngelihat ada Uta. Beuh, harusnya ya di sini udah lebih lengkap lagi teman-teman. Wedeh, one hit doang bro. Kaido, ultimate-nya masih belum ada ya. Tinggal satu musuh lagi. Harusnya udah meringgoy. Oke. Nah, sekarang udah bisa lihat galeri. Ternyata tadi bukan harus level 15. Tapi emang agak ngelek-ngelek aja sih. Lihat dulu untuk UR yang ada. Baru 2. Be. Mama. Big Mama. Kemudian satunya adalah Kaido. Untuk SSR nih, tadi ada Uta ya, kita lihat-lihat. Coba scroll ke bawah dulu, kalau yang di bagian atas mah. Ini adalah hero-hero yang udah lama banget. WD itu dia si Uta. King juga udah ada, oh ya King emang udah ada sih. Beuh, ngeri coy. Sebentar, Lawano. Luffy, ini bukan karakter baru kan ya? Karakter yang udah lama semua. Oke, berarti yang paling baru adalah Uta. Nah, harusnya sih ya Uta yang paling baru teman-teman. B, ngeri, sangar banget nih. Akhirnya ada versi 3.0 dan karakter-karakternya pun juga baru semua. Terakhir deh kalau gitu, berhubung ini udah agak malam juga nih ya, kita gacha-gacha sampai ngedapetin Yamao atau testing UR kali ya. Waktu itu pas main versi ke berapa gue ya, agak susah untuk ngedapetin UR-nya. Ini bisa milih apa enggak sih? Apa cuma Kaido doang nih yang ada di bagian sini? Oh iya, yang di rate up adalah Kaido. Gak masalah, testing-testing aja. Dan di sini gak ada animasi gacha, jadi langsung kebuka gitu. Sedangkan box yang di bagian sebelah bawah sini, oh dapetin fragmen-fragmen Kaido ya. Kayaknya sih untuk rednya bau banget asli. Harus ngumpul-ngumpul fragmen ya. Meskipun gue udah ada Kaido sih ya, tadi kita dapetin secara gratis dari gift code. Cuman gue pengen ngetes red gachanya doang. Gak bisa langsung dapet ya. Tadi dapatnya Chopper, kemudian Shanks. Wah, payah. Nggak dapet dong. Susah amat ya. Alah, kurang sekali. Kemudian untuk upgrade star dari Kaido sendiri. Ah, itu dia. Oh, masa ini coy? Sebentar. Upgrade star yang mana? Oh, kok gue lupa sih. Tapi ini pakai ini juga fragmen juga. Oke, mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk simak cara login dan juga daftar akun. Dan besok mungkin kita bakalan gacha-gacha berburu Uta. Registrasinya seperti ini. Tinggal dibaca aja. Kemudian setelah kalian masukkan ID, jangan lupa pencet yang di sini dulu teman-teman. Periksa terlebih dahulu ya. Baru isikan yang di bagian bawahnya dan pencet yang tulisan warna biru. Untuk masuk ke gamenya, kalau tampilannya seperti ini, ubah dulu. Nah, baru nantinya kalian tinggal isi aja password dan juga ID yang udah didaftarin. Dan untuk cara redeem gift code-nya, pertama tinggal pilih server aja dulu. Gua main di server 3
Jangan lupa untuk isi ID. Nah, biasanya langsung tersedia sih. Pencet yang sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah selesai di bagian sebelah sini tuh, nah ada akun kalian dan tinggal ambil yang ini, isi captcha, pencet tulisan warna biru. Sepertinya berhasil, langsung kita coba cek lagi. Hadiahnya 20.000 tiket, kemudian Diamond, Kaido, UR. Wow, gokil banget. Oke, mungkin seperti itu aja dulu tuh video kali ini. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.